wanita cantik harus open nih, biar laki-laki yang merasakan. Eh Dozel, nih ayang beb gua nih, bisa Sabianku, siapa namanya? Angel is malaikat. Angel hari ini jadi komposer Raffi Ahmad, dia mau nge-review mulai dari Bahir. Silahkan. Iya, halo guys, welcome back to my YouTube channel bersama saya Angel Sarah Tanis Bani. Sekarang saya lagi berada di depan Raffi Ayam Adi Bahir. Ini orangnya guys, katanya viral loh, kita cobain yuk. Iya, Dewi Persik, bunda, nih, dia mau mampir, silahkan. Irfan lagi yang megang nih. Lanjut sama Angel ya, saya mau ke rumah diri komposer dulu. Oke. Nah, pokoknya insya Allah Pak Jokowi harus tonton channel YouTube ini, apa namanya? Angelika Tanu Subandi, Brother Kaisar, Raffi Ahmad, Atta Halilintar. Jadi komposer harus tonton di channel YouTube ini. Channelnya keren banget, ya, bermanfaat. Oke, lanjut. Okay. Pak Angel yang cantik, okay. I love you so much to the bone. Beli ayamnya Aldi Taher. Oh iya, namanya siapa ini? Yudi. Namanya Yudi, udah berapa lama bersama dengan Aldi Taher? Alhamdulillah sekitar 6 bulanan. 6 bulanan. Gimana nih? Kok bisa sampai ini? Gimana? Kenapa sama Aldi Taher? Waktu itu sebelum mainin ayam ini, maksudnya orangnya ini kerjanya emang syuting, cuma figuran, masih figuran. Oke. Okay. Ketemunya di Sinetron Sultan Aji di daerah Puncak, Tung Bang Adi. Oh gitu. Terus jadi menciptakan jadi terbesit untuk buka mie ayam. Bang Adi ngajakin udah. Yud, mau joinan nggak jual mie ayam? Gue udah ada alat semua. Iya. Yeah. Kebetulan si istri ini, ini si aku, dia emang bisa masak. Oke, okay, gitu. Oke okay, guys, nah berapa lama sih mie ayam ini sudah berdiri? 6 bulanan. Oh 6 bulanan, terus bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 10 malam. Oke okay. Tapi untuk saat ini sih, 3 bulan kebelakangan ini, kalau kayak jam maghrib aja udah habis kan disini. Oke, sehari bisa berapa mangkok bang Yudi? Bisa sampai lebih. Oh, tuh guys, kalian boleh deh datang mampir ke sini deh. Oke, saya boleh lihat nggak cara meraciknya bagaimana bang Yudi? Kebetulan aku sendiri emang sebelum syuting gua pernah belajar, bulan belajar sekalian kerja sih di cateringnya Titik Plus lah. Wah, tuh guys. Titik Plus sayang itu yang ada di Pancoran, daerah Pancoran. Hmm, baik. Jadi buat mau ngasih kuah ini nih, buat penyajian sama ini, itu emang ada dari belajar dari dia caranya pakai apa, kaldunya pakai apa, pakai apa. Oh, karena bukan sekedar syuting figuran doang, tapi mas sebelumnya emang biasanya di restoran. Coba deh, guys, coba deh. Kita bisa lihat. Namanya sendiri juga kita pakai yang terbaik, namanya mie telur bebek. Mie telur bebek yang super. Oh, seperti itu. Dan kita dapat mie-nya ini antri dulu jam 5 pagi. Jadi nggak bisa ngambil, nggak ada di pasaran. Baik, baik. Wow, tuh, guys. Nggak ada sih. Ini telur bebek, ini kecil. Iya. Jadi satu jenis mie aja ya di sini, kan? Satu jenis aja. Telur bebek. Wow, sangat ya. Belinya juga bukan di pasarnya, di pabrikan rumah, tapi udah besar. Oh, oke. Okay. Nah itu emang beda kan sama mie ayam lain, dong, guys. Oke, Bang Yudi, boleh nggak saya lihat? Oh, itu kan. Udah gitu, okay. Menunggu beda dari yang ini. Bisa, nanti tolong dijelaskan ya. Oke, okay. Bang Yudi, apa aja di sini menu spesialnya? Yang rekomendit saat ini sih, okay. Yang spesial nih pakai paha, yeah. Dengan ayam, yeah. Dengan ayam udah bisa digambil. Terus yang kedua itu mie ayam kuplik pakai sayap, sayapnya satu, cekernya dua, baksonya tiga. Tapi kalau yang spesial paha bawah atau atas satu, cekernya satu, baksonya satu, sama toppingan ayam tetap. Oke, okay. Saya boleh tanya nggak harganya berapa? Kalau spesial 30 ribuannya.
sekarang saya sudah berada di Beja. Nah, sekarang tadi saya sudah pesan menu mie ayam, yaitu menu mie ayam yang spesial, guys. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini isinya ada paha atas, terus dia juga ada cekernya, terus ada baksonya. Terus kalian bisa lihat tuh ada toppingan ayamnya, juga ada pangsitnya. Oke. Saya coba dulu ya, guys. Oh iya, sebelum saya mencoba makanan ini, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke. Nah, saya cobain ya. Kalau saya itu dasarnya tuh suka pedes, guys. Jadi saya pasti menggunakan sambal. Cara kita cobain ya. Satu, dua, tiga. Oke. Tapi ini kayaknya kepenuhan ya. Jadi saya coba untuk pindahin dulu. Bentar ya. Ini isinya banyak banget, guys. Wow, luar biasa. Oke, saya pindahin dulu ya. Oke, kita cobain. Aduk-aduk dulu. Saya itu termasuk salah satu pencinta mie ayam loh. Kalian boleh deh cobain datang ke sini deh. Tuh, lihat ya, guys. Saya nyobain. Oke, sekarang saya cobain. Mie-nya juga enak, lembut. Terus lihat deh, dia tuh mie-nya tuh satu tipe mie loh, guys. Modelnya tuh kayak kecil mie loh. Oke? Lagi ya. Sekarang saya mau cobain cacarnya dulu, guys. Saya pakai tangan aja ya, biar lebih gampang. Cobain ya. Dia cacarnya juga lembut loh. Coba lagi ya. Tadi saya udah cuci tangan ya. Enak. Ya. Lembut lah. Kayak mie-nya ya. Mie-nya, guys. Mau cobain kuah nih. Kuahnya juga kaldunya berasa banget. Enak. Sekarang saya mau cobain baksonya. Sambalnya juga pedes banget. Enak. Dia ada toppingan ayam kayak gini tuh. Udah dikasih ayam, kasih ceker, pakai toppingan ayam juga. Terus ada pangsit loh, luar biasa loh. Terus minyak tuh banyak gitu loh. Kamu cobain kamu sih. Bagi kalian pecinta mie ayam,
lebih baik di sini deh cobain. Benar-benar enak banget. Dan harganya juga nggak mahal. Luar biasa. Sama ini berpedis. Ini bang, kita coba ayam bang. Ke tangan ya. Ini perawatan ya. Ada enak. Isinya banyak banget. Minum dulu ya. Ini ya saya pesan es lemon tea guys, salah satu minuman favorit di sini. Wah, pas banget lemon ini yang udara lagi panas-panas kayak gini loh. Segar. Lagi ya. Sambalnya maknyos. Luar biasa. Ada sayuran juga. Kita masih nyala lagi guys. Bahasa juga enak. Terus ya. Ayo cobain ayamnya ya. Pakai tangan lebih gampang. Saya udah cuci tangan ya. Kami enak, berasa banget. Itu banget. Oh ya guys, menu-menu di sini tuh harganya tuh nggak mahal guys. Saya mau kasih tahu, di mie ayam Adita Her ini ada terdapat beberapa menu. Nah, yang saya pesan tadi adalah menu yang ini guys, yang mie ayam yang spesial. Cuman favoritnya di sini itu ada yang komplit sama yang spesial. Harganya juga kalian bisa lihat ya. Harganya juga terjangkau loh, hanya Rp30.000 kalian bisa dapat makanan sebanyak ini loh, benar-benar luar biasa ya. Ada itunya juga, pokoknya ada ayamnya, ayamnya juga ada toppingan ayamnya, ada dapat pahanya, terus dapat bakso, pangsit, wah luar biasa deh guys. Pokoknya kalian wajib mencoba di sini ya, gitu. Dan minumannya juga harganya terjangkau sekali. Kalian tahu nggak, es lemon tea kayak gini harganya cuma Rp10.000. Jadi kalian benar-benar wajib deh datang ke sini. Oke. Okay. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan video dari saya. Nah, sekarang kalian bantu ya untuk subscribe, like, komen, sama di-share supaya channel saya makin berkembang. Oke, okay, itu aja ya.